salah seorang pelajar kita yang menunjukkan peningkatan paling-paling ketara lah untuk subjek apa pun terutamanya? Subjek Maths dengan Sains. Subjek Maths dengan Sains. Okay, so Koif, cikgu nak tanya lah. First, sebelum ni Maths berapa masa try ni? Masa hujung belakang macam matematik C okay, so sekarang macam mana? Sekarang B. B, alhamdulillah. Dia kata next D ke B bagaimana pula dengan Sains? Sains kalau ingat lah C. C ya, sekarang Sains dapat B. Alhamdulillah. Itu event yang tak pernah miss untuk join kita punya kelas-kelas intensif. Dan kita nak tanya jugalah ibunya. Okay, Puan, macam mana perasaan hari ni, Puan? Saya memang cukup berpuas hati dengan keputusan Koif. Sebab semasa dia tahun 4 dan tahun 5, Maths dengan Sains dia ni memang kerap fail. Kerap fail, Ha, dia pernah dapat markah 19. Allah. Dia pernah dapat markah Sains, saya ingat saya paling rendah dia 30 kalau tak silap saya. Masa tahun 5 lah. Lepas tu bila saya memang dah tahu pasal PTIU ni daripada abang dia lagi. Okay. Jadi tu saya hantar intensif dan keputusan peperiksaan MASH memang nampak peningkatan. Dan semakin meningkatlah dan saya memang berdebar juga dah nak tunggu keputusan dia sebab Max saja dapat B tu saya cukup puas hati walaupun tak dapat A tapi itu satu peningkatan yang cukup bagus untuk dia. Paling rendah pun dia dapat C. Okeylah tak ada D. Yelah. Itulah itulah macam itulah. Bila kita nak belajar ni, kita kena ada momentum yang baik supaya mana markah kita meningkat Tapi jangan lupa untuk terus bersama dengan kami. Dan tolong penuhkan kita punya package weekend IPSR tinggal lagi lebih kurang 17 tempat kosong nanti. Terima kasih.